Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita belajar bidang akidah bertajuk ilmu. Objektif kriteria kejayaan. Pertama, murid dapat menerangkan maksud meyakini Allah bersifat ilmu. Kedua, murid dapat menjelaskan satu dalil nakli dan akli Allah bersifat ilmu. Ketiga, murid dapat menghubungkaitkan tiga daripada empat kesan-kesan meyakini Allah bersifat ilmu dalam kehidupan harian. Keempat, murid dapat menganalisis tiga daripada empat akibat-akibat tidak meyakini Allah bersifat ilmu. Kelima, murid dapat membuktikan keyakinan diri terhadap Allah bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu bermaksud Allah Maha mengetahui akan setiap sesuatu secara terperinci, sama ada yang telah, sedang atau akan berlaku. Allah juga Maha mengetahui sesuatu yang nyata dan tersembunyi. Proses kejadian manusia di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada saripati berasal daripada tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun, ayat 12 hingga 14. Itulah bukti Allah bersifat ilmu. Proses kejadian hujan. بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Maksudnya, Allah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, sehingga terbentang di atas langit, sebagaimana dikehendakinya, dan dijadikannya awan itu berkelompok-kelompok. Kemudian, engkau lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila air hujan itu menimpa sesiapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, mereka serta-merta bergembira. Surah Ar-Rum, ayat 48. Jom kita lihat. Thank you.
Hebat kan? Allah Maha hebat. Allah Maha mengetahui. Dalil nakli Allah bersifat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Maksudnya, dan Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui akan tiap sesuatu. Surah Al-Hujurat ayat 16. Dalil akli Allah bersifat ilmu. Penciptaan unta, sistem alam membuktikan Allah bersifat ilmu. Bulu matanya yang panjang boleh ditutup menjadi pelindung daripada debu. Lubang hidungnya boleh ditutup bagi menghalang debu masuk ke rongga hidung. Tapak kakinya yang besar membolehkannya berjalan di atas pasir yang lembut. Tubuh badannya yang tegap sesuai untuk mengangkut barang di padang pasir. Unta boleh hidup berminggu-minggu di gurun tanpa air dan makanan. Kerana dua bonggolnya yang mengandungi lemak boleh ditukar menjadi tenaga dan air. Kesan beriman dengan sifat ilmu Allah Ta'ala. Pertama, menjadikan kita berhati-hati dalam tindakan. Kedua, mencintai ilmu yang bermanfaat. Ketiga, membuka minda mengenal dunia. Keempat, hidup dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Akibat tidak meyakini Allah Maha mengetahui. Pertama, bersikap takbur dengan ilmu dimiliki. Kedua, melakukan kemungkaran tanpa rasa takut. Ketiga, malas belajar dan tidak mencintai ilmu. Keempat, mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Sebagai rumusan, oleh itu selalulah berhati-hati dalam tindakan kita seharian kerana Allah bersifat ilmu. Allah bersifat ilmu akan mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Selamat belajar. Sekian, terima kasih.